Oke teman-teman, ini selesai dituning ya, selesai dituning. Nah ini adalah sistem yang akan diturunkan di balap sound Kota Mobagu pada tanggal 26 sampai 27. Jadi 2 hari ya, jadi besok ini udah loading, udah meluncur. Nah sebelum kita lanjut cek soundnya nggak lama-lama ya, karena memang ini anarkis bunyinya. Jadi suasana langsung rasa serem gitu, takut gitu, karena kan itu kan hotel ya. Jadi ini tepatnya udah jam 8, jadi kita cek sound sedikit. Nah sebelum kita cek sound, kembali lagi, untuk atas kita turunkan ini 12 blok Lin Ray RDW Abo 12 ya, ini full neodymium ya, jadi keren banget. Nah ini konfigurasinya 3 susun seperti begini, tadinya kita mau pakai 2 susun jadi 66, jadi emang berhubung ringingnya belum ada jadi cukup berbahaya karena terlalu tinggi. Jadi kita inisiatif seperti begini. Nah besok mau dipasang lighting sih, ini ada lighting sistemnya, tapi besok nggak sempat karena malam ini. Malam ini udah malam ya. Nah untuk bawahnya kita sendiri menggunakan masih Cobra ya, versi Cobra. Ini udah full grill, bisa dilihat ya. Tuh. Jadi cakep, pakai logo tangan, logo Fortino. Nah kita turun 16 box menggunakan transducer Barclay karbon yang double magnet. Oke, nggak usah berlama-lama. Nah ini dapur pacunya. Nah untuk LMS menggunakan Marani seri mir 2 unit. Nanti kita tanya ke Kemang ya, di ini main seperti apa. Nah ini powernya, power Lin Ray-nya, oh ini kayaknya main full range ini, satu volume ini satu box, jadi semua main impedansi 8 ohm untuk Lin Ray-nya. Ini main full range, karena Lin Ray ini bisa BM dan bisa full range sekali lagi ya. Nah ini ada 3 unit power RDW NR1004 MK3 ya untuk Lin Ray-nya. Nah untuk subwoofernya kita menggunakan kelas TD FA 20.000 ya, 20.000 dari RDW semuanya. Ini untuk subwoofer, ini untuk Lin Ray, dan LMS-nya Marani. Nah tidak kalah penting, kita sudah siapkan panelnya ya, panel listrik seperti begini, karena kalau sistem besar udah lebih dari 20 ribuan panel listrik harus seperti begini. Oke, nah udah ya kayaknya ya, ini juga banyak yang udah nunggu, saatnya kita cek sound Mang ya. Oke, bentar kita siapkan iPad-nya. Oke Mang, tinggal play Mang, kita standby, kita rekam pakai handphone ya. Welcome to DJ Rio Denkam Perform Brewok Music.
teman-teman ya. Jadi kita cek sound sekilas saja. Nah, ini volumenya belum di loss karena memang sebelah hotel ya, takut di komplain karena udah jam-jam, harusnya jam-jam udah jam-jam istirahat. Jadi sekian review singkat sistem 20.000 watt yang kita akan bawa ke daerah Kota Mobagu ya. Nah, Manado Kota Mobagu itu ditempuh kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan, teman-teman. Ya, Kota Mobagu itu namanya Kota Mobagu ya. Tapi udah kabupaten, udah kota. Jadi disebutannya dua kali kota Mobagu. Nah, itu tepatnya seperti itu. Oke, jadi sistem ini. Nah, ini mau dirak, mau di hardcase nantinya. Menggunakan hardcase satu-satu unit seperti begini. Ini hardcase mantep banget. Jadi teman-teman bisa order. Nanti kita hardcase-kan semuanya. Oke. Jadi sekian review singkat persiapan sound system premium. Mau ikut kelas premium di Kota Mobagu sebagai sponsor Shootout Fortino kali ini. Oke, semua ketemu di lapangan ya teman-teman ya. Yang untuk teman-teman Gorontalo, Maluku, Manado, ketemu di Kota Mobagu. Oke, terima kasih. Sekian reviewnya ya. Sukses selalu buat teman-teman semua. Salam satu hobi. Oh ya, untuk harganya nanti next deh. Nanti di konten di Kota Mobagu deh saya totalkan semuanya ya. Nanti saya buat konten lanjutan. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di konten berikut ya. Salam Pro Audio.